silakan duduk dulu. Bebas pak. Bebas duduknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, untuk kelas 7F hari ini kita akan masuk pelajaran baru, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada pertanyaan untuk materi yang lalu? Hasil ulangannya besok pagi. Nanti udah tawar-nawar besok pagi hasil ulangannya harus dibagi. Oh iya siap. Tapi itu tidak usah sama nilainya, katanya Sahir. Ya khusus saya nanti tidak usah ada nilainya. Jadi kan nanti nilainya. Yang D itu kan pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Nah itu nanti kalian akan membuat sebuah desain penelitian sendiri hari ini. Kemudian besok mata-mata pencemaran sampai nanti pengaruh pemanasan global. Jadi 3 kali pertemuan itu praktikum. Kalian akan melihat sendiri, mencoba membuat desain sendiri sampai pengolahan data dan nanti saat diakhiri kesimpulan dari hasil apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kesimpulan itu mengambil dari buku. Ya. Oke. Sudah, coba kalian kamu baca dulu 5 menit. Untuk yang ini, pola interaksi manusia dengan ekosistem. Gambarnya itu ada gambar yang paling atas apa? 9.12. Halaman 85. Asap kendaraan. 9.13. Banjir. 9.14. Sampah di sungai. Oke. 9.15. Apa? Itu ikan bersih itu. 9.15 lo. Coba. Oh, yang kan yang sebelah yang halaman 85. Ikan mati. Ada pertanyaan dari gambar itu? Ikan apa? Biasanya yang untuk kalian lucut Sahid, ikan apa Sahid? Ikan. Alasannya? Ikan itu di sungai. Berarti kalau ikan mujair hidupnya di tengah ya? Mujair. Apa mujair? Apa bisa? Oke, kalau ada lingkungan yang kotor, air kotor, ada dari diantara kalian bisa apa? Pernah minum air kotor? Atau ada yang pernah minum dari air langsung? Air susu. Itu ada air. Ada yang satu susu, satunya air putih. Ada yang pernah minum? Itu lebih ringan dari air susu, cuma air sabun aja. Alat kenapa minum? Nah itu kan saya insuin di rumahnya Erin, dan terus Erin nggak tahu kalau Erin minum air susu. Panas. Dikiranya apa? Kok bisa? Dikiranya apa? Dikiranya itu air biasa pak. Oh air langsung di kulkas loh pak. Di kulkas. Panas. Jadi untuk yang adiknya Erin yang cukup kulkas. Yang masukkan kulkas? Adiknya Erin. Gak keracunan kan? Iya. Minum, langsung rasanya apa? Rasanya itu pahit, semeriwing. Pahit, semeriwing. Oke. Nanti percobaan kali ini bukan kalian mencoba sendiri ya. Kalau ada air kotor jangan langsung diminum kayak si Rahma. Serama mungkin terselamatkan. Kalau sampai 1 liter busa nanti ya keluar. Oke, kita coba busa.
ada yang lainnya? Selain Deso, mungkin ada air sungai, air sungai ya. Pernah minum air sungai? Iya Pak, waktu pas sebulan itu Pak. Sebulan? Keblok-blok. Terdamanya dikit, mati. Bertahan. Kalau misalkan airnya itu sangat kotor, ternyata hidup, berarti tercemar tidak? Kotor. Oke, okay. Untuk kali ini nanti kalian akan mencoba dengan makhluk hidup beneran. Enggak, nanti yang pertama itu ada percobaan ikan dimasukkan dalam air. Ikan dimasukkan dalam air dan dicampur cuka. Ya. Sebelum kita praktikum, kelompoknya mana bagi dulu? Oke. Okay. Satu. Silakan satu kelompok ambil alat jam. Habis itu kalau water tahu Pak. Pak enggak mau Pak pakai rinso. Idenya sampai ini itu ngerjakan proyek yang ini. Terus ini digambar lagi nanti di kegiatan kedua. Habis kegiatan kedua, ini buat tabelnya. Tabel dari pertama. Seperti apa? Nanti tabel yang kedua seperti apa? Nanti Pak di sini nulis tabelnya.
satu lagi. Thank you.
Ayo waktunya tinggal sedikit. Apa? Masih ada apa?
makin lama juga benar kan Pak? Benar. Iya. Ini dari sumber awal itu dihitung langsung dihitung apa dinaikkan dulu Pak? Apa ya? Ini panas atau dihitung? Ini nih 28 ini sumber awal. Dihitung langsung kan? Iya, frekuensi. Sampai 62. Iya. Ini cuma ya enggak apa-apa. Udah. Cuma korak lain. Di situ aja uangnya nanti. Sekarang tinggal kalau sudah selesai dikerjakan LKS-nya, dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Urutannya sabun, sukan, literal 1, sanitar 2. Yes.
menjelaskan bagaimana pengaruh jenis air terhadap frekuensi membuka dan menutupnya ovum. Semakin tinggi tingkat dasar air, maka semakin lambat frekuensi ikan untuk membuka dan menutup insang. Bagaimana pengaruh frekuensi terhadap frekuensi membuka dan menutupnya ovum? Semakin tinggi suhu air, maka semakin lambat frekuensi ikan untuk membuka dan menutup ovum. 6. Bagaimana pengaruh pH terhadap frekuensi membuka dan menutup overflow? Semakin rendah pH air, maka semakin tinggi, maka semakin lambat frekuensi ikan untuk membuka dan menutup insang. Saya nomor 2. Tergantung ikan dalam kondisi segitu. Agi serangan jantung. Tergantung ikan nih? Nggak stres deh. Tergantung posisi ikan. Menurut aja dari kelompok kami, apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah 5. Ini kesimpulannya kalau diperhatikan sama tidak dengan kelompok, karena yang paling penting di sini di kesimpulan. Jadi apapun dari praktikum tadi itu kesimpulan itu akan membawa ke ilmuannya, tujuan dari penelitian itu. Pak Haji, tengah aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membuka dan menutupnya overflow dipengaruhi oleh suhu dan pH. Ketika ikan berada pada suhu yang lebih tinggi, maka frekuensi membuka dan menutup overflow akan lebih cepat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah, maka frekuensi membuka dan menutupnya overflow akan lebih lambat. Ketika ikan berada dalam lingkungan asam, maka frekuensi membuka dan menutupnya overflow akan lebih lambat. Jika dibandingkan berada dalam lingkungan netral, sedangkan ketika ikan berada dalam lingkungan asam, maka frekuensi membuka dan menutupnya overflow akan lebih lambat jika dibandingkan berada dalam lingkungan netral. Oke, silakan tim. Perkenalkan, oke, selamat masuk di apa? Itu tadi yang terakhir tadi lingkungan asam. Iya. Basah. Iya. Jadi kan asalnya berada. Asalnya kan berada terus ganti. Jadi itu lebih cepat daripada lingkungan mineral. Kalau mau sih bisa berdoa. Ganti loh itu. Oke, okay. Seluruh rangkaian praktikum sudah selesai. Kalian hebat semuanya, hebat bagus. Aplaus buat kalian. Dari kesimpulan dari kelompok tadi, saya bacakan aja ya, harusnya. Jadi yang pertama itu, ketika ikan berada pada yang suhu yang lebih tinggi, maka frekuensi membuka menutupnya overflow akan lebih baiknya. Banyak, cepat, semakin cepat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah, maka frekuensi membuka menutupnya overflow akan lebih sedikit. Tapi itu tertentu ya. Tapi kalau sudah mencapai titik kritis, kejit-kejit tadi, nah, innalillahi nol pak, itu cuma satu tadi hasilnya, nggak apa-apa. Dia makin cepat, wong kekurangan, pengen cari oksigen dan lain sebagainya, kepanasan. Tapi kan suatu saat tenaganya habis.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada lingkungan yang asam, frekuensi membuka dan menutupnya operkulum akan lebih banyak. Cepat. Terus pada lingkungan netral. Pada lingkungan. Kemudian kalau lingkungan besar, itu juga akan lebih banyak, lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena memang dia butuh pergantian oksigen yang cepat. Intinya percobaan kalian semua bagus, tapi terusnya bagus. Tepuk tangan buat kalian. Jangan lupa, tugas di rumah, ingat, waktumu itu tugas tidak tertutup, jadi saya tidak akan melihat kamu nanti mengumpulkan artikelnya. Jadi artikelnya hanya langsung di-upload di blog kalian, tak nilai hari Sabtu. Ya, untuk A, B, C. Yang di ini tidak usah ada tugas, nanti nilainya dari sini. Yang selesai yang nilainya bagus, yang tidak selesai yang nilainya tidak bagus, Mas Tahir. Oke, jadi untuk besok modelnya seperti ini, masih berbasis project, kalian desain sendiri sesuai dengan LKS-nya. Nanti mau disuruh apa, lihat LKS-nya, jadi baca LKS-nya. Enggak, jadi tidak usah drama, besok tidak sama ikan. Jangan lupa nanti habis makan, selamat sampai ketemu lagi besok. Thank you.